Pemirsa, sebanyak 18 tenaga kesehatan puskesmas di Kabupaten Cianjur terkonfirmasi positif COVID-19 usai melaksanakan kegiatan vaksinasi. Untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan puskesmas, pelayanan puskesmas pun terpaksa ditutup. Beginilah suasana Puskesmas Cilaku, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Mulai Rabu pagi, pelayanan di Puskesmas ditutup selama 3 hari. Setelah diketahui 18 tenaga kesehatan di Puskesmas tersebut terkonfirmasi COVID-19 dan 22 keluarga nakes juga ikut terkonfirmasi positif. Pihak Puskesmas Cilaku kemudian melakukan steril ruangan pelayanan pasien dengan menyemprotkan zat disinfektan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di lingkungan puskesmas. Sementara itu, menurut Kepala Puskesmas Cilaku, para nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19 diketahui usai dilakukan swab test setelah para nakes melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada warga di Kecamatan Cilaku. Perkembangannya selama ini kita memang tidak ujuk-ujuk banyak, ya, terkaitan dengan kesibukan. Sebenarnya sudah dirasakan galau kepanikan karyawan seminggu belakang ketika tercatat 6 nakes, jumlah keluarga belum kita telusuri, belum kita tracing. Karena waktu itu kita sedang melaksanakan roadshow vaksinasi ke desa-desa. Kita selesaikan anggeda desa, baru kita akan lakukan evaluasi. Pihak puskesmas menduga 18 nakes yang terkonfirmasi positif COVID tersebut terpapar dari warga saat mengikuti vaksinasi COVID-19. Selain itu, 22 keluarga nakes tersebut juga ikut terkonfirmasi positif COVID. Para nakes yang terkonfirmasi positif saat ini sudah menjalani isolasi mandiri yang disiapkan Pemkab Cianjur dan menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing. Heri Setiawan, Bandung TV.